Ini totalnya semua itu minyak sekalian ya teman-teman ya, karena kebetulan minyak kita sudah menipis. Mas Munir suka ngopi, mau beli kopi, Mas ada banyak dikit, ini ada bersuet, ini ada yang pop mie ini, kita beli pop mie ini juga. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan aku Krista XL. Di video kali ini aku mau belanja, ini tuh bakul langganan aku dulu waktu emak XL masih ngebakul teman-teman, karena sudah kebutuhan kita sudah pada habis ya, jadi mau belanja. Ini yang rekam Mas Munir, mau beli kopi. Mas Munir kopinya habis kan? Kopi kopinya lurus gak? Nggih. Jadi ini mau belanja-belanja di sini lengkap ya, tempatnya di depan pasar apa gitu, pasar Totok. Mau beli minyak sekalian ya teman-teman ya, karena kebetulan minyak kita sudah menipis kan, tinggal dikit. Beli minyak, terus juga beli kebutuhan yang lain. Karena Mas Munir suka ngopi, mau beli kopi. Mas Munir sukanya kapal api, iya. Ya, kapal api aja. Kapal api aja. Beli kapal api juga. Keranjangnya nggak ada ya, tapi nggak apa-apa, kita taruh di bawah dulu. Terus beli perkopian. Udah waktunya beli cepat-cepat untuk pop mie ya, karena nanti kalau Mahmud, Mbak Tina dan lain sebagainya kalau datang pengen makan sesuatu yang cepat itu ada pop mie. Jadi beli pop mie yang rada banyak dikit, ini ada bersuet. Terus mau beli apa lagi ini? Kok pusing ya aku ya, kalau udah di sini tuh pusing teman-teman, karena pilihannya banyak banget. Kesukaannya anak-anak, Degala, Mas Pandu. Oh, ini ada yang pop mie ini. Kita beli pop mie ini juga. Terus juga mie goreng anu. Beli ring soklin ya, beli soklin molto. Moltonya habis, moltonya mana yang sasetan aja ya, uang ya. Ntar ya, yang sasetan mau lihat dulu, kelihatan nggak Mas Mulia? Lihat yang sasetan nggak kelihatan? Sasetannya mana moltonya? Molto sasetan nanti tak tanya Mbak Haruh ya. Oh ada ini loh daun ini bisa renteng. Sampo masih ada kan? Sampo masih ada. Terus juga kita mau beli ini buat nyuci cipiring. Ini beli ini aja ya, dapat sekalian ini satu. Terus juga sedia tola angin teman-teman, waktunya musim hujan nanti kalau masuk angin biarlah langsung ada. Iya. Terus juga mau beli apa lagi ini yang sekiranya kita akan memakai ya. Udah. Terus juga mau beli per ini kok nggak ada ya, beli itu kenapa? Mau beli ini juga, nggak usah beli.
oh ini aja ya udah, katanya Mas Bro enggak usah. Karena memang kita tuh jarang beli makan mie ya. Apa ya? Sing kurang. Masakunya. Oh, sini. Gitu ya. Kita beli masako aja. Royco yang sapi. Royco. Udah, kita belinya ini aja dulu karena yang mau tak cari kebetulan tidak ada di sini. Jadi waktunya buat bayar dulu ya. Mau ditotak minta totalin sama Mbak Bakulnya. Berapa? Potong semua, kata potong karena udah ya begitulah ya Mas Munir ya, kalau lagi berbercanda. Jadi ini belanjaannya sudah terbelanjakan teman-teman, karena kebetulan ya maklum ya baru dua orang saja, jadi kita belanjanya seadanya saja atau secukupnya ya. Ini ada soklin karena kebetulan sudah habis, terus juga tadi beli daunni. Ini aku mampir dulu ke rumahnya emak, soalnya biasa ya kalau belanja itu kan sering di situ, jadi mampir dulu ke rumah emak sebentar. Nah, jadi tadi ya beli daunni juga biar pakaiannya itu wangi ya. Semangat teman-teman online semua. Padahal di belakang layar tuh sambil nggak tahu kenapa ya. Suka cerahnya nyalain teman-teman. Jadi ya, kalau dulu yang bilang Mas Munir itu orangnya diem-diem aja, sebenarnya kocaknya minta ampun ya. Sampai minta ampun bojone. Terus ini juga aku beli Royco. Terus juga ada minyak, karena kebetulan minyaknya sudah mau habis, jadi nyetok minyak juga. Kopi, karena kopi kesukaannya Mas Munir. Dan ini juga ada Indomie. Atau pop mie ya. Tolak angin, biar bablas anginnya. Jadi biar kalau masuk angin itu ada persediaan teman-teman. Jadi bisa langsung diminum tanpa harus pusing-pusing keluar buat beli atanya, karena sekarang itu musim hujan ya panas, jadi rentan sekali pilek atau masuk angin ya. Jadi untuk teman-teman online semua, mohon untuk kita semua teman-teman ya untuk selalu menjaga kesehatan. Terus tadi juga aku beli ini cuci piring teman-teman, terus dapat hadiah kayak gini. Nah, juga beli Stella juga. Sebenarnya masih ada beberapa kebutuhan yang
belum tak beli karena kebetulan di tokonya tadi nggak ada, teman-teman ya. Dan juga ini aku nggak beli beras, soalnya beras aku itu masih ada, jadi nggak beli beras dulu. Jadi ini totalnya semua itu 170. Menurut kalian murah atau mahal? Kalau menurut aku ya, karena belanjanya kayak gini ya memang wajar 170 ya, karena minyaknya aja itu sudah berapa ini? Sudah 35.000. Terus juga apalagi nih, tolak anginnya aja sudah 41.000. Jadi menurut aku ini ya memang harganya segini ya. Jadi ya beginilah keluarga kecil aku dengan Mas Munir. Semoga saja ya nanti bisa bertambah lagi anggota keluarga kami ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa jaga kesehatan ya untuk teman-teman online semua di musim yang tidak menentu ini, kadang hujan kadang panas. Aku aja ini masih pilek, tapi alhamdulillah sudah pelan-pelan sembuh ya. Ya udah kalau begitu, sekali lagi terima kasih banyak. Dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Dadah.